mungkin. Silakan minum. Ayo. Oke, bos. Ya biar nanti saya kondisikan lah. Oke, bos. Hari ini aku servis semua mitraku. Kalian tenang saja. Oke. Jangan khawatir. Semuanya sudah saya siapkan di atas. Terima kasih. Hari ini. Hari ini kalian boleh bersenang-senang sepuasnya. Sekarang naiklah ke atas. Silakan. Yo, selamat bersenang-senang. Terima kasih. Jadi, kemari kamu. Kenapa, Pak? Kamu sudah siapin cewek untuk. Cewek? Yang di atas cewek siapa, Pak? Kamu jangan ikut campur. Sekali lagi kamu ikut campur urusanku, aku habisin kamu. Kamu lihat dia. Kamu lagi ngapain? Ya, saya lagi menghubungi customer lama kita, bos. Kebetulan mereka meminta untuk orderan baru tahun ini. Aku dengar kamu mau buka diskotik baru. Kamu berencana mau merampas pelangganku, ya? Bos, bos bisa percaya sama saya. Saya nggak mungkin ngelakuin itu semua, bos. Saya rasa itu pasti fitnah. Dan bos, saya adalah orang yang paling loyal sama bos. Aku cuma bercanda. Gak usah dimasukin hati. Ayo kita ke atas. Oke. Ini cantik. Kamu juga cantik. Ini cantik. Ini cantik. Semuanya cantik-cantik. Tapi ini yang paling cantik. Aku mau semuanya. Bang, sebenarnya ini cewek-cewek semua udah di booking, Bang. Ah, sialan lo. Pokoknya gue mau yang ini. Dibayar kan? Ngapain lo ada di sini? Kamu tenang aja. Orang yang di dalam itu adalah bos besar kita. Jadi kalau untuk masalah duit, kamu pasti dibayar. Ya, ya udah sekarang kamu mending masuk. Oke. Ayo. Siap bos. Sekarang lo bawa cewek-cewek tiga ini ke atas, oke? Beres bos. Dasar nggak beruntung, sakit. Apa gue beliin? Hah? Mobil aku beliin. Kamu masih selingkuh sama si Jono. Ampun, Bang. Kamu tahu siapa Jono? Jono itu musuh bubuyutanku. Perempuan kurang ajar. Sekarang pergi kamu dari sini. Pergi! Ngapain di sini lo? Lo pergi! Pergi! Kamu cantik sekali. Siapa namamu? Lisa, Pak. Lisa. Nama yang cantik. Buka kancingku cepat.
Aku mau minta uangnya dulu. Uang? Tidak masalah. Berapa yang kamu mau? Ini uang semua akan menjadi milikmu. Asal kamu bisa melayaniku dengan baik. Kenapa nggak lewat lift aja? Ini isinya apa ini? Apa ini isinya? Coba sini, saya lihat. Lepas! Siapa itu? Nggak tahu, gue juga nggak kenal. Kakinya luka dia. Biarin aja lah. Hati-hati, Dana. Kalau kenapa-kenapa, sebahaya kita ntar. Kalau bukan gue, aman. Misi.
Rengsek! Mana tuh cewek? Sudel! Minggir! Cewek gelap sini. Cewek lu yang mana? Lu sopan dikit dong. Hei, gua sopan. Lu mau apa ya? Lu mau cari ribut? Hei, lu sopan. Apa? Apa lu yang... Woi, Banci, turun lu. Banci lu bilang, ha? Lu siapa? Ha? Lu cari gara-gara sama gua. Lu enggak tahu ini daerah kekuasaan gua. Lu mau cari mati di sini. Gua bilang lu cabut dari sini. Mulai ribut lagi mereka. Bilang, Jerry, masalah. Lu mau apa sekarang? Apa lo sekarang? Eh, hah? Berani lo? Lo tau semua ya. Kalau sampai cewek gue di sini, lu semua gue habisin. Mana duitnya? Tenang, Bray. Pasti gua bayar. Eh. Dasar sedeng lu. Woi, dasar sedeng. Hei, Dana. Woi. Kali ini lu boleh menang. Eh? Tapi kalau lu lawan gua, belum tentu. Belum tentu, Bro. Eh. Itu banyak bacot. Lu lawan dia sekarang. Ayo. Eh, Sedeng. Lu ngapain nantangin gua, ha? Pala lu udah pecah, otak lu udah miring. Naik motor aja enggak becus lu. Lu nantangin gua. Lu tuh cuma bacot doang. Emeng. Kalau dia lawan lu dia pasti menang. Jangan mimpi lu, Bos. Jangan mimpi.
ya? Ayo lawan dia! Lawan dia sekarang! Woi, udah. Pengecut! Tadeng. Ayo! Tadeng lo tadeng. Gila lo, gila! Gua yakin kemarin itu pasti sakit. Ya iyalah, itu dari tangga. Tampang aja keren, megang cewek aja gak becus. Ngomongin siapa kalian? Ada orangnya. Pijat, Pak, pasti pegal jatuh kemarin, Pak. Berhenti! Kalian ini sesama security malah berantem. Apa yang kalian ributkan? Erwin, ikut saya ke kantor. Siap, Komandan. Kamu ini bagaimana? Kamu kan ditugaskan untuk mengamankan hotel ini. Tapi kenapa kamu sendiri yang bikin ribut di sini? Maaf, Pak. Saya lagi emosi banget tadi. Emosi, emosi. Tapi tahu waktu dong. Siap, Pak. Ini berkasnya. Ya. Siapa itu, Pak? Wanita ini dicurigai polisi. Dia terlibat kasus pembunuhan di hotel ini. Pembunuhan? Kamu kenal dia? Kenal, Pak. Ini yang kemarin... Nggak kenal. Salah orang. Perhatiin kok mama gak pernah ngelepas gelang itu sih? Kenapa? Dana, mana berani sih mama melepaskan gelang pemberian papamu ini? Ini adalah gelang pertama kali papamu memberi perhiasan emas pada mama. Artinya, gelang ini seperti perkawinan papa dan mama, akan tetap dijaga sepanjang waktu. Dana senang dengarnya. Thank you.
Maafkan aku, Ma. Aku gak bisa menyelamatkan Mama. Mungkin ini memang salah aku. Baru datang, Pak. Bunganya masih baru. Ma, beristirahat dengan tenang. Sepertinya Papa kan jarang menyamar. Dalam waktu dekat ini Papa akan pergi ke luar negeri. Mungkin untuk waktu yang lama. Tapi emang gak usah khawatir. Papa akan selalu setia sama Mama. Ada apa-apa, Pak. Kalau Bapak ada waktu, saya mau ngobrol sebentar. Saya sekarang nggak ada waktu. Jadi tolong, kamu minggir. Pak, gini. Ada seorang perempuan sedang dicari polisi. Menurut informasi yang saya dapat, perempuan inilah perempuan yang sama yang membunuh bos Bapak. Mau denger ya? Kamu ini cuma satpam. Jadi tolong, kamu urus hal-hal yang lebih penting. Dan mending, kamu jadi satpam yang baik. Ngerti? Sekarang, kamu minggir. Brando. Lu cari pelacur itu, dan lu bunuh. Siap, bos. Thank you.
Cuman segini, ini kan cuman bunganya doang. Sorry bro, cuman itu yang gue punya. Lagi 3 hari lo gak balikin, gue bantai lo. Rame kayak gini, nggak mungkin aku bisa lihat uang kamu. Kayak uang kamu hilang deh. Uang ya? Ya udah, makasih ya mas ya. Kasian banget. Dan, gila tuh Jerry, menang, main curang mulu. Apa sih? Enggak apa-apa. Eh, Vol, gue bilangin, orang kayak Jerry jangan diurusin. Udahlah, cuekin aja. Lu enggak apa-apa. Vol. Cakep kayak gitu udah ini. Yuk. Mbak cari apa, Mbak? Mau cari apa? Iya, Mas. Duit aku sekepukan hilang. Mas lihat enggak ya? Oh. Kayaknya tadi lihat di sana. Lihat tuh di sana. Tadi ya, di sana. Di situ? Iya, ya, ada di situ tadi saya lihat. Benar nih, Mas? Benar, benar. Iya, benar. Ya udah, bisa anterin aku enggak ke situ? Bisa. Ya, senang hati ya. Iya, ayo. Gampang. Hah? Penting kita ini dulu. Lepasin! Gak mau! Lepasin! Kamu gak apa-apa? Mendingan kamu ikut aku aja ya. I can feel the ocean in my head, translate the reason. I can feel my new life, so complete. Hei Bung, pernah lihat cewek ini? Wah, gua gak liat. Enggak ya.
Kenapa lu berdua babak belur gitu? Biasalah anak muda. Tadi lari-larian jatuh. Jatuh dihajar orang kali lu. Siapa lu kecampur? Foto siapa tuh? Kenapa? Pernah lihat dia? Kayaknya ini cewek yang dibawa sama Dana tadi nih. Dibawa ke sini. Cabut. Hei, bos, dibawa kemana, bos? Hei. Ayo masuk. Ini rumah aku. Kamu tinggal sendiri ya? Iya. Oh iya. Nama kamu siapa? Lisa. Aku Dana. Ayo, silakan. Sebentar ya. Oh iya, ini aku ada baju ganti kalau kamu mau. Aku taruh sini ya. Oh iya, aku buatin makanan buat kamu ya. Bentar ya. Makasih ya. Bapak cari siapa ya? Saya mencari Dana. Kalau saya boleh tahu, Bapak siapa ya? Ini ayahnya Dana. Anda siapa? Aduh, Pak. Maaf. Saya temannya Dana. Saya nggak tahu. Maaf, Pak. Silakan masuk. Ya. Pak, sebaiknya saya tunggu di luar aja. Oke. Perkenalkan, nama saya Lisa. Dananya kemana, Lisa? Dananya lagi pergi, Pak. Sebentar aja sih. Bentar lagi juga pulang kok. Oh ya, Pak. Gimana kalau sambil nungguin Dana, Bapak cobain bubur kacang hijau buatan saya? Oh, nggak usah repot-repot. Nggak repot. Bapak harus cobain. Bentar ya, Pak. Bentar. Buatan saya. Silakan mencoba, Pak. Terima kasih. Gimana, Pak? Enak nggak? Enak. Cuma biasanya Dana dan mamanya nggak suka kalau bubur kacang hijau disampur dengan ketan hitam. Kok mamanya Dana nggak ikut, Pak?
mamanya Dana sudah meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Sampai saat ini, saya masih belum bisa menerima kenyataan itu. Nanti saya coba cari ya, Pak, gelangnya. Terima kasih. Ngomong-ngomong, Dana masih suka balapan motor ya? Kayaknya masih deh, Pak. Ya udah. Nanti kalau gelangnya ketemu, tolong hubungi saya di nomor ini ya. Iya, Pak. Nanti kalau gelangnya ketemu, saya pasti langsung hubungin Bapak. Terima kasih. Terima kasih juga untuk buburnya. Sama-sama, Pak. Mari. Iya. Hati-hati. Mari. Kalau kamu perlu uang, kenapa gak ngomong sama saya? Enggak, ini tapi... Dengar ya, saya gak tahu kamu mau berapa lama tinggal di rumah ini. Tapi saya minta, jangan ganggu barang-barang saya. Makasih atas bajunya. Tadi papa kamu datang dan pesan kalau gelang mama kamu ketemu.
Lisa! Hei, kamu ya? Lisa! Lisa! Kamu harus ikut saya sekarang. Ikut saya kantor polisi. Ayo ikut. Enggak mau. Ikut. Ayo. Kamu gak apa-apa? Lengan kamu berdarah. Sebenarnya aku cuma mau ngembaliin dompet kamu yang ketinggalan. Asal kamu dari mana sih? Aku dari Praia. Kenapa? Kamu nyesel ya temenan sama aku? Enggak kok. Kok kamu ngomong kayak gitu? Dana, jujur aja aku tuh bukan wanita baik-baik. Aku datang dari kampung ke kota untuk mengadu nasib aku. Tapi aku malah terjerumus ke dunia hitam. Ya, tapi semua itu aku lakukan untuk kayak aku. Dan sekarang aku ada di dalam masalah besar. Aku dituduh jadi pembunuh. Padahal bukan aku pelakunya. Bukan aku. Aku nggak tahu apa-apa, tapi semua itu bukan aku pelakunya, Dana. Iya udah, kamu nggak usah pikirin lagi. Yang penting sekarang kamu sembuh dulu dari luka kamu. Dan sekarang kamu bebas boleh tinggal di rumah aku, sesuka kamu. Kamu nggak nyesel temenan sama aku? Beneran. Terima kasih, Dana. Selama ini aku selalu merasa dihantui atas kematian ibu aku. Aku gak pernah bisa memaafkan diri aku sendiri. Kok kamu ngomongnya kayak gitu sih? Ini semua tuh udah takdir mama kamu. Bukan salah kamu. Ya, kamu anggap semua ini sebagai pelajaran, ya? Tapi papa aku tidak berpikir seperti itu. Kalau ini memang takdir, papa aku gak akan mengusir aku. Papa kamu tuh sebenarnya baik kok. Ya aku yakin mungkin dia lagi emosi waktu itu. Bagaimanapun juga,
Gak ada orang tua yang mau berbuat jahat sama anaknya sendiri. Ya? Ya udah, sekarang kita doain aja biar mama kamu tenang dan bahagia di surga. Ya? Terima kasih ya, Lisa. Kamu sudah memberi aku ketenangan. Lo yang atur aja. Yang penting gue terima beres aja ya. Hah? Ya, sekali lagi. Gue gak mau ada kecurangan lagi. Terutama sama si Jerry. Hah? Bilangin dia. Ya? Iya, betul-betul. Ini ada cemilan. Makasih ya. Ini berapa? Gini aja. 100 juta. Gimana? Ya, ya. Oke. Oke. Sip. Lu taruhan banyak banget, 100 juta. Kenapa gak 50 juta aja? Berarti 50 jutanya untuk gua. Gimana? Ya? Ya? Lu taruhan lagi sama yang lain. Iya kan? Kenapa? Udah, bukan urusan lu. Urus saya sendiri. Paul! Aku keluar dulu ya. Hati-hati ya. Bye. Gimana, motor gue udah siap belum? Sudah. Gue cabut dulu ya. Lu mau kemana? Bo, tunggu, Paul! Paul! Nah, apa sih dia? Sorry, bro. Lu udah liat kan tadi, Dana jatuh? Sekarang mana bagian gua? Tenang aja, Sedeng. Bagian lu udah gua siapin. Nih, lu hitung baik-baik tuh. Makasih ya. Oke. Pop! Pop! Lu kemana? Pop, lu kenapa sih? Hei, Dana. Gua mau tanya sama lu ya. Sebetulnya lu sama Paul ada apa sih?
Hah? Lu main sabun ya? Jawab dong! Diam aja lu. Oke deh. Kalau gitu, gua anggap pertandingan tadi nggak sah. Gua minta rematch. Lu atau Ford lawan gue. Jer, lu denger. Nanti gue sendiri akan hadepin lu. Nah, itu baru cengli. Kapan? Terserah. Oke. Lu tunggu kabar gue. Nyelamatin ini. Lisa, kamu baik banget. Terima kasih ya. Kamu udah nyelamatin peninggalan ibu aku satu-satunya. Cuman itu yang bisa aku balas dari semua kebaikan kamu, Dana. Kalau ada perlu, tinggal telepon aja ke resepsionis. Makasih.
Mas tolong minta air. Sekarang lu beritahu gue, di mana perempuan itu? Gue udah bilang sama lu, gue nggak tahu dia di mana. Lu nggak usah main-main sama gue. Halo, Bang Brando, ini Lisa. Bos, Lisa bos. Halo, eh, pelacur. Lu nggak usah main-main sama gue. Bang Hendry, ini semua urusan aku, yang libatkan mereka. Nyerahkan diri aku. Tapi tolong kasih aku waktu satu hari aja. Oke, satu hari. Besok gue tunggu lo. Kalau lo main-main sama gue, lo tau konsekuensinya. Bangun bang. Lisa, tolong ambilin anduk dong. Iya, bentar ya. Lagi lo ikutin gua. Gua habisin lo. Temennya Dana, Pak. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa kok, Pak. Gak apa-apa. Ini cuma darah dikit aja. Ada apa, Lisa? Oh, gini loh, Pak. Aku mau ngembalin Bapak ini.
Tuan Muda pulang. Maafin Dana. Selama ini Dana selalu ngecewain Papa. Enggak, Nak. Papa yang harus minta maaf. Karena Papa juga banyak salah sama kamu. Papa sudah kehilangan Mama. Dan Papa nggak mau kehilangan kamu lagi. Pak. Dana bisa menyadari semua kesalahan ini karena Lisa. Iya. Papa tahu. Dia memang anak yang baik. Pak, berangkat jam berapa nih? Nanti telat pesawatnya. Udah tunggu aja. Mereka kan baru kangen-kangenan. Baru ketemu. Ya? Iya, Pak. Sebentar lagi Papa mau berangkat ke luar negeri. Papa ada bisnis di sana. Mungkin agak lama. Janji ya, kamu jangan ninggalin rumah lagi. Pasti. Ayo antar Papa. Dana, kalau kamu nanti mau nyusul Papa ke luar negeri, jangan lupa bawa Lisa ya. Iya, Pak. Pasti. Lihat Lisa kemana nggak tadi? Oh Tuan, oh Lisanya tadi udah pergi. Pergi? Iya. Radek, tolong ambilkan handphone saya di mobil. Oke bos. Dari tadi pagi sampai sekarang belum pulang. Dia bilang nggak kemana? Nggak tahu tuh, dia nggak bilang apa-apa. Makasih ya. Ya, sama-sama. Lu lagi. Gue mau nanya sama lu. Lu ada urusan apa sih sama Lisa? Gue gak ada urusan apa-apa. Gue hanya mau bilang sama lu kalau Lisa dalam bahaya. Lu tuh cuma satpam.
Lu tau dari mana dia dalam bahaya? Memang gua hanya seorang satpam. Tapi telah terjadi pembunuhan di sebuah hotel dan itu tempat gua bekerja. Hei, gua bilangin sama lu. Lisa orangnya gak kayak gitu. Gak mungkin dia membunuh. Lu jangan salah paham. Gua hanya mau bantu lu. So, ikut campur lu! Jangan emosi dulu. Sekarang ada orang yang sedang memburu Lisa. Kasih tau gue dari mana sekarang, gue mau bantu dia. Gue kasih tau ya, sekarang Hendrik sedang mencari Lisa. Dan dia adalah seorang mafia yang sangat kejam. Kalau Hendrik yang duluan nemuin Lisa, Lisa bakalan celaka. Gue harus cepat nemuin dia. Vault, lu dari mana aja sih? Gua tau Celo di mana. Dia di suite. Lu tau dari mana? Dulu gua pernah ngianatin lu. Gua tau gua salah. Gua minta maaf. Cuman ini yang gua bisa lakuin ke lu. Lu kenapa sih? Muka lu kenapa? Dulu kan kita bersahabat. Gua pingin banget nyelamatin cewek lu, tapi gua gak bisa. Cuman ini yang gua bisa lakuin ke lu. Semua tergantung sama lu. Gua cabut dulu ya. Lu mau kemana lagi? Gua tuh cuman jadi asisten di tempat balap lu. Gua pingin balas dendam. Dan gua selalu dihina terus. Terutama Jerry. Gua cabut dulu. Volt! Bos, Lisa sudah menyerahkan diri. Bagus. Cowoknya ikut. Nggak, bos. Kalau gitu, lo cari itu cowok. Dan lo bunuh. Paham? Siap, bos. Bos, Lisa, bos. Pacur, akhirnya lo datang juga. Lo tau, selama lo masih hidup, polisi masih nyariin lo di luar. Dan kalau sampai lo ketangkap, gue gak bakal hidup tenang. Jadi, gue harus bunuh. Hei, berhenti! Dana? Jangan sakitin dia. Biar gue aja yang gantiin. Oh, kamu jadi pahlawan. Bagus. Brando, Edi, lo ajar. Oke, bos. Bang, Edi. Dana! Berhenti. Aku pernah bilang kan sama kamu, aku gak pernah nyesel. Jadi, lo mau mati berdua? Bagus. Aku bunuh lo. Oh!
Lisa. Kamu gak apa-apa, sayang? Gak apa-apa kok. Win, makasih ya. Untung lu datang. Sama-sama. Vault. Vault mana? Gak tahu. Aduh. Tuh anak pasti ke tempat balapan. Aku harus tolongin dia. Kamu tunggu aku ya. Di tempat biasa. Aku akan susul kamu nanti, ya? Kamu mau kemana lagi, Dana? Aku harus tolongin. Sedeng. Gila. Gua pikir lu zombie. Lu jalan begini. Mau gua siapin kuburan buat lu? Hah? Banyak bacot lu. Dasar pengecut. Ayo nama gua. Dasar curang. Pengecut itu bukan gak ada gunanya kayak lu. Lu mau otak lu gua isep? Hah? Biar makin gila, makin sedeng lu. Hah? Gua sih gak kejam. Kalau belum finish. Berisik. Banyak ngomong lu. Ayo lawan gue lu! Volt! Volt, lu jangan lawan dia! Lu pasti kalah! Enggak! Ini anak harus kasih pelajaran! Ayo lawan gue kalau lu berani! Volt, sepengecut! Volt! Lu pasti dicurangin sama dia, lu ngerti gak sih? Ah! Ini urusan gue, bukan urusan lu! Lu keras kepala! Hahaha! Akhirnya kita bisa balapan juga sekarang. Siap-siap lu mampus, eh? Thank you.
masih di sana. Oke. Ayo. Ayo terus. Lu pasti bisa. Sering juga kayak gue. Kayak gue. Aduh, Pak. Gue dijanji sama cewek gue. Di mana? Pantai Kuta. Pantai Kuta. Gue ikut ya. Udah enggak usah. Gue cabut dulu ya. Gue ikut. Enggak usah. Dadah!